Halo guys, hari ini aku kurang fit guys. Katanya aku lagi panas dalam, terus gigi sejeretan atas sama bawah itu sakit. Ketahanan sampai kepala badan nyok-nyok gitu. Cuma dikasih tahu coba pakai koyok gitu kan. Dan saya udah coba pakai koyok, mau lihat. Mampus sekali kan koyoknya. Aneh ya, biasa koyok kan diletakkan di pundak atau di kepala. Ini di pipi, sakit pipi ini namanya. Tapi jadinya sampai sini, sakitnya sampai sini. Sebelah sini sakit banget. Terus takutnya gini aja nih kalau udah kering, terus dilepas pasti sakit. Semua kulit bulu di pipi pasti terangkat semua. The best. Ada koyok aku dekat di sini sampai ya. Tadi yang ada koyok enggak? Jadi biar gak nampak orang aku kasih gini, biar gak nampak kan. Hondanya milik si orang ini. Mantap. Oke, waktunya back home. Ada nampak. Oke, tadi ceritanya sih aku naik ke Scoopy baru. Itu bukan punya aku lah, punya teman toko. Sampai rumah. Dan sebelum masuk rumah harus cuci tangan dulu. Cuci tangan. Oke, ini mau masuk rumah ya. Jadi tadi kan sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan dulu. Dan nanti ke belakang rumah, belakang halaman rumah buat cuci kaki. Kalau sekarang kan nggak bisa cuci kaki, kayaknya pakai sepatu. Ya. Jadi kan sebelumnya kami kan ada rencana dulu bilang gimana sih cara yang efektif itu supaya sebelum masuk tangan sudah bersih. Ya cara yang tepatnya ya letakkan sabun cuci, terus sama air di depan. Biar nanti setiap orang kalau mau masuk ke rumah itu harus cuci dulu baru bisa masuk. Begitulah. Oke. Ini selesai balik dari toko. Sejak kapan itu Wahyo? Cokiasinya. Mengecokkan sekali. Ya, ini depan siapa sih? Tak ada orang, tak ada Honda datang, tiba muncul satu orang ini ya. Nah, ini orangnya. Oke, jadi tadi kan lanjut ya. Sekarang kan sudah pulang dari toko. Jadi kan tutup aja dari tadi pakai masker biar orang enggak nampak kan. Kalau aku lagi ada pakai koyok di pipi aku kayak gini. Soalnya koyoknya besar kali ya kan. Ya. Cuma koyok ini aku dari tadi pagi jam 11 aku udah pakai sampai sekarang udah jam 5 aku gak kasih lepasin. Tapi memang hasilnya luar biasa ya. Pertama kan dari jam 11 itu sakitnya minta ampun. Gigi dari sini sebaris sama bawahnya itu sakit banget gitu. Kayak memang dari sebelah kiri sini kayak mata pun kayak mau copot lah, intinya kayak gitu.
Dan setelah itu kan aku coba deh disuruh sama ama pakai koyo ini nih. Tuh bentar aku kasih lihat. Koyonya kayak gini. Ya. Dan aku pakai koyo ini sekali pakai itu kayak gini hasil lapisan jadi dari sini sampai ke sini. Ya, kenapa gini besar kan? Karena aku sakitnya dari sini loh, dari ujung mata sini. Sini kak, di sini sakitnya sampai sini. Ya sakitnya bukan dipegang sakit itu, cuma sakitnya kayak berdenyut-denyut tiba-tiba enggak, tiba-tiba datang lagi gitu. Makanya karena udah gak tahan dari tadi jam 11 mau menjelang siang, jadi kan disuruh pakai koyo ini. Ya sekali pakai itu hasilnya memang wow kali. Karena kemarin pernah pakai sih pas sakit kepala, di sini kan pakai sebentar udah oke, enggak sakit lagi. Cuma yang ini aku pakai soalnya sakit saya ini kan sakit pipi saya ini gigi ini kan dari semalam malamnya sebelum mau tidur jadi pas itu belum belum makan belum makan. Jadi pas saat itu kan saya masih belum tidur jadi aku ada makan sih obat ya obat Cina gitu cuma nggak ada hasilnya sampai besoknya hari ini pagi tetap sakit dan sampai jam 11 itu kan udah gak tahan jadi aku pakai yang ini. Tapi ini memang bagus sekali loh, ini bukan produk Indonesia ya sebenarnya. Ini minta dari Singapura ya kalau nggak salah ya. Memang bagus sekali, soalnya aku pakai sekali pakai gini dari jam 11 sampai jam 5 sore itu hasilnya memang luar biasa, tak ada rasa sakit gitu. Jadi memang mantap ya guys, memang mantap. Di sini saya sharing bentar ya. Jadi pas jam 11 itu aku sakit, gak tahu kan mau makan apa kan, mau makan obat apa, mau cari dokter yang mana gitu kan. Soalnya di lokasi Bengkalis kayak praktek umum itu semua gak buka. Jadi oke lah atau gitu, coba-coba nih apa yang kayak gini. Ternyata hasilnya memang luar biasa ya. Cuman pas itu jam 11 mau ke toko gitu, jadi nenek ama kan bilang, kalau misalnya kamu mau coba gak pakai yang kayak gini terus ke toko tapi biar gak nampak pakai masker aja, tapi oke aja daripada yang tak sembuh-sembuh kan mendingan pakai aja kayak gini. Coba deh kalau tadi gak pakai masker pasti jelek kan, pasti diketawain aja sama customer-customer. Makanya kalau tadi aku pakainya kayak gini ya kayak gini gak nampak kan. Ya palingnya tadi gak bicara aja, palingnya ini ada kalau lebih sedikit kayak gini ini ada orang datang langsung gini langsung gini ya biar gak nampak gitu kan gitu. Dan sekarang aku mau lepasin ini loh, ini pasti sakit banget loh. Dari tadi kan pagi itu tempel itu gak terasa, kayak kulit kita tarik-tarik gitu, semacam kayak masker gitu, masker muka. Cuma sekarang mau lepas takutnya bulu bulu muka ini semuanya terangkat semua, jangan-jangan komedo jerawat semua terangkat. Coba ya mau lepas gak? Mau lepas gak? Lepas aja deh. Ya. Memang udah kering ya, sampai kering ya. Memangnya obatnya langsung masuk ke pipi aku. Jadi udah sembuh.